saya kebetulan kan ngajar ensemble juga Pak di kampus itu. Tapi arah saya kan ensemble sekolahan yang materinya harus dari lagu daerah atau lagu nasional gitu Pak. Jadi mengharuskan mahasiswanya untuk keperluan guru, keperluan guru, pengembangan ekstrakurikuler band di sekolahan. Biasanya pertama-pertama itu saya tulis itu lengkap, itu notnya itu tertulis lengkap, konsepnya lengkap yang tertulis itu saya berikan. Terus kan ada audionya Pak di situ, di final itu kan dijadikan buat kan bisa ya, pertama kali dia pasti akan dengerin itu. Tetapi kalau di tulisan gini Pak, saya jelaskan langsung kan gini, chordnya kan cuma saya tulis 4 ketuk itu ada jiren gitu. Nah ini chord seperti ini kalau di gitar ini karakternya bisa seperti apa gitu kan, itu tergantung siswa mahasiswanya kan? Mau di apa di strumming kayak apa itu tergantung siswanya. Saya cuma nulisnya jreng gitu aja, 2 ketuk gitu, C 2 ketuk gitu. Tapi nanti itu saya contohkan waktu live gitu, ini bisa saya bunyikan ceng 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 atau jreng jeng 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 gitu. Iramanya berarti bebas. Iya. Tapi ya ruangnya. Ruangnya itu. Periode bunyinya ya. Iya itu. Waktunya, iramanya berapa jumlahnya di situ. Kemudian untuk bass, untuk bass itu saya tulis karena bass ini gatuannya kan sama drum. Jadi contohnya kalau drumnya saya terakhir kemarin saya tulis duk ta duk duk ta duk ta duk, ya saya tulis seperti itu anunya drumnya. Kemudian bassnya saya tulis juga ngikuti pola iramanya drum itu. Enggak mungkin saya dung gitu aja, pasti dung 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 gitu kan. Nah itu nanti sampai ke mahasiswa itu silakan Anda berkreativitas mau dibikin seperti apa kocokan gitarnya tadi, gaya melodinya. Kemarin lagunya kan yang kurang biangko gitu kan. Itu lagunya tertulis cuma te to to te do to to. Iya kan terus ada tadi. Pokoknya kantus virus. Kantus virus. Berarti kan ya berangkat dari situ lah kantus virus kan. Akunnya kantus virus meneh. Makasih Pak Sam sudah mengeluarkan kantus virus. Kantus virus itu apa? Aku pertama dengar itu dari Pak Silain. Oh, dia enggak menjelaskan apa itu kantus virus. Kayak semua udah tahu. Iya, sedangkannya semua tahu mahasiswa kan. Dari semester 1 atau apa gitu. Dari SMA mana tahu kantus virus. Pokoknya itu tema. Jadi kalau yang kurang biangku itu di bawakan secara ngerok itu dia akan pakai gitar yang di metal itu pakai distorsi itu pasti. Pasti gitu kan. Perlukan sound. Nah, itu. Boleh seperti itu mahasiswa. Kalau dimainkan pakai biola, boleh Pak, boleh. Mau dimainkan seperti apa namanya? Sesuaikan dengan karakter alatnya itu. Pakai panting nanti beda lagi. Pakai panting beda lagi. Nah kalau di tingkat sekolahan Pak, itu yang apalagi yang sekolah-sekolah pinggiran ya, mas sumber dayanya betul-betul terbatas untuk bisa komplit satu band itu sudah syukur sekali. Ada drama satu, ada memang sudah punya basic macam, ada basic macam yang besar kayak SMA 1, 2, 3, 7. Formatnya band, tapi misalnya dia ngedram itu udah nggak salah pukul gitu ya, misalnya misal tam dipukul malah nggak punya basic. Bahkan melihat drum secara langsung pun belum pernah nggak kayak gitu. Nah sebelum berarti kalau kayak gitu Pak, sebelum di ensemble kan Pak Sam ada punya klinis dulu di drum, siapa yang berminat drum. Kalau syukur-syukur mau pakai observasi yang ritmisnya kuat masuk. Nirukan dulu, tak tung tung tak tung tung tak tung tak. Coba nirukan. Tung tak tung tak tung tak Pak, wah kamu jangan. Kalau perlu loh itu. Materi-materi seperti itu Pak. Jauh sebelum band. Iya, sebelum dikolektifkan sebelum saya ada waktu. Tadi kan kita.
kan yang tadi kan yang minat tadi yang ikut eskul itu kan bukan karena betul-betul minat musik, banyak yang bukan mau bisa mau ya, coba kan salahnya di situ lah. Kalau memang di awal memang tidak berarti format ensemble apa format ensemble-nya harus band kah enggak, berarti dia potensinya di mana ya? Eskulnya eskul band ini sekarang Pak konteksnya band, eskul band harus band. Nah kalau harus band kan kayak gitu tadi nggak bisa dipaksa kan. Nah, kalau memang tidak mau ya jangan itu masalah yang sering saya ada seperti itu. Akhirnya kan jauh dari band, anak-anak ini kesannya kok nggak kita kok cuma latihan teknik kayak visualisasi kayak ketukan kok kita kok apa kaitannya apa ini apa tampilnya latihan penontonnya ngono lah apa tampilnya dulu baru di tanda satu udah minta lagu melodi FNC Sevenfold kan gitu. Kalau itu saya ketemu mengandalkan materi, mengandalkan materi, bentuk-bentuk disederhanakan banget lah udah karena apa? Ya secara keterampilan nggak bisa, belum mampu. Ya kita harus pinter milih materi yang menarik tapi yang mereka mampu gitu loh. Entah nyanyi bareng sama yang lain gitar-gitar aja atau gimana kan? Ini seperti itu kadang coba bicara sama vokal dulu. Alatnya ada bandnya ke alat-alat lengkap nah ini harusnya bisa itu yang jadi kendala itu biasanya kan alat kemampuan itu hanya bermimpi doang kan nah ini kan cuma latihan tanggal nada terus kapan mainnya gak ada alatnya drumnya gak ada bassnya gak ada jadi ya Nutri kalau nangkep dari ini Pak Mon jalankan eskul band ini tetap harus jalan dengan anak-anak yang inputnya kurang misalnya gurunya berarti harus ekstra kerja ya kumpulkan misalkan keparik instrumen tertentu karena kalau ngajarin anak yang nggak suka ngedrum mau ngajarin tiktok tiktok wah terus ngajarinnya nggak masalah cuman yang diajarin itu loh yang nggak konsisten rata-rata SMA kan masih labil ya. Jadi saya bisa menebak itu anu kehendaknya langsung ya, anak-anaknya itu langsung pingin main yang itu anak yang main yang wah gitu sementara skill belum memadai gurunya jangan mau kalah jadi cari bahan yang gampang tapi booming sekarang yang tentunya itu kan banyak orang yang viral gurunya jangan mau kalah padahal portnya cuma 3 juru saja tapi audionya banyak orang itu aja paling harusnya membuat jadi tertarik dulu lah. Saya yakin kalau udah ditampilkan, pernah ditampilkan ya. Motivasinya luar biasa. Wah, pasti. Misalnya ada perpisahan gitu ya. Tampilkan untuk yang dari SD atau wah, asli habis itu tahun berikutnya udah mau di band semua. Yakin ya. Karena ditonton kawannya yang setiap hari ketemu bangga banget itu. Ya kayak waktu konser pertama juga langsung naik mereka langsung. Anak-anaknya langsung naik. Langsung drastis kedatangan drum kayak kanya mas yang kamu bawa ke sekolah Adit ya oh, makin naik juga tuh dia sharing kan wah oh, makin anak-anak gila-gila kan jadi perlu ruang action ruang action ya harus diimbang sih antara action dan itu kalau di sekolah kan ya kalau yang misalnya di tempat yang bagi pemain yang sudah memenuhi keterampilan itu yang terlambat dengan perluannya nih karena tidak harusnya yang penampilan ini tidak bisa menerapkan yang di jabatan pemakaman itu sudah kita nggak bicara kemampuan dasar benar sudah di per divisi lah sekarang kan sudah spesifik di musik populer iya pimpinan ya itu sudah kapan-kapan kamu kah? Saya kah ini? Memang guru tamu ya, kita bilang kita polsok ya kita bilang itu. Yang datang itu sudah dengan bekal anu udah secara digital ya tanggal ada ya tahu akord mayor ya sudah tahu gitu. Jadi mau diapakan gampang.